Johor Darul Takzim berjaya menewaskan Negeri Sembilan FC dengan keputusan 2-0 dalam saingan Liga Super 2023 yang berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri, Johor. Walaupun menghadapi pasukan yang berada dalam kedudukan tercorot, namun JDT dilihat berhempas pulas untuk mengutip tiga mata penuh di laman sendiri. Dalam perlawanan babak pertama, barisan pertahanan skuad Jang dilihat memainkan peranan apabila berjaya mematahkan. Namun, serangan demi serangan yang dilakukan oleh barisan pemain JDT membuahkan hasil apabila Feroz Baharudin membuka tirai jaringan pada minit ke-20 sekaligus meletakkan JDT sebagai pendahulu perlawanan. Vasquez tandukan oleh Feroz Baharudin. Center back yang sekali lagi meledak dengan tandukan. Dengan satu hantaran yang cukup mengelirukan. Tidak begitu tinggi, tetapi Feroz Baharudin. Bukan itu sahaja, asakan demi asakan dilakukan oleh barisan pemain JDT memberikan tekanan kepada pengunjung, namun berjaya dikawal baik oleh pertahanan skuad Jang. Bagaimanapun, kesilapan bahagian pertahanan skuad Jang memberikan hadiah sepakan percuma kepada pemain Harimau Selatan pada minit ke-44 dan Leandro Velasquez menyudahkan sepakan itu dengan menjaringkan gol kemenangan sebelum perlawanan babak pertama tamat. Pasukannya menerusi free kick. Masuk. Silap jangkaan daripada Sheikh Izzat. Lantunan bola itu menewaskan Sheikh Izzat. Dan gol yang kedua terhasil untuk JDT di SSI. Kesilapan daripada penjaga gol muda ini. Velasquez adalah pemain yang gembira. Melihatkan percubaan kaki kirinya. Pada babak kedua, ketua jurulatih JDT Esteban Solari membawa masuk penyerang berbisa Bergson Da Silva untuk menggantikan Diogo yang dilihat tidak beraksi dengan baik ketika perlawanan pertama. Walau bagaimanapun, jaringan 2-0 tidak berubah sehingga whistle penamat ditiup. Pasukan JDT kekal gah menghuni tangga pertama carta dengan mengutip 48 mata, manakala Negeri Sembilan berada pada kedudukan ke-10 dengan mengumpul 19 mata dalam 16 perlawanan Liga Super 2023 berlangsung.